Rio Moto. Rio Moto. Fotonya yang cepet ya. Soalnya kita udah belajar belajar pose. Jadi 1 2 3. Nah gitu langsung. Kan ada waktu enggak? Fotonya outdoor kata komandan. Kok outdoor? Iya. Di sini. Yancol ya minggu pagi ya. Jadi belakangnya orang-orang Tai Chi gitu kalian. Besok deh saya fotoin ya, kalau enggak bisa. Orang kamera udah ada. Besok saya fotoin sampai gayanya habis deh, sumpah demi Allah. Besok kamera jelek, sekarang gayanya cakep. Kita udah bangga-banggain kamu ke Pak Wendy tahu. Dia lihat kamu belain kamu loh. Pak Wendy tuh curiga loh sama kamu. Sebentar nih tetangga saya nelpon, saya izin dulu ya. Teman-teman ya. Saya angkat teleponnya. Ya udah sana Gi, angkat telepon dari situ aja. Ya udah itu kan tinggal diangkat doang gitu. Kok gelisah banget sih, Pak Rio? Mencurigakan deh dia, ya gak? Nah dari sini. Kamu, kamu lama-lama kayak Nelly Agustin deh. Kamu. Apa tuh? Gelisah, aku gelisah. Oh mau yuk lanjut. Teman-teman maaf ya, aku izin ya. Tapi nanti gak jadi difotoin. Besok deh ya. Besok-besok, udah. Tarik. Ditarik. Loh ini maksudnya. Ada. Sabar. Aduh dong kita ini. Maksudnya gue curiga deh ini. Dia. Tapi emang akhir-akhir ini dia mencurigakan sih. Gak wajar kan. Waktu lagi patroli aja suka hilang-hilangan dia. Kayaknya gue harus ikutin dia dah. Setuju sih. Udah mulai mencurigakan dia. Tuh anak udah mulai hilang-hilangan. Iya deh kita gak enak jadi sama Pak Wendy kalau sampai ternyata dia. Terus minta kamera baru. Hah? Minta budget 10 juta dibeliin kamera 1,3. Itu Pak Dika. Pak Dika. Ya itu. Gue suka ketuker-tuker. Katanya dia punya kamera yang bisa fotoin kartun. Apaan tuh? Kamera Conan. Canon dong. Canon. Oh berarti gak ke kiri-kiri tuh ya? Iya kanan dong. Pak gimana dong Pak, ini kita masalahnya kita udah rapi begini ya. Udah. Gue aja dulu yang fotoin ya. Pakai apa? Mau foto bertiga apa atu-atu? Bertiga aja langsung. Bertiga aja deh biar keren. Posisi guys, tim ses, foto. Tuh Adul masih ketawa, tak dulu. Ayo dong Pak. Wah. Memori gue penuh, padahal udah 6 juta giga ini. Ya Allah. Gak mungkin dong. Gak mungkin ya, penuh. Pakai kamera aja dah. Ya, gue pinjam dulu kameranya dia. Gue gini-gini bisa gue moto. Kita udah dandan-dandan begini. Ya udah, tenang aja. Tidak ini mah kalau begini cari. Foto siluet gimana? Ya kitanya gak kelihatan dong. Tapi kan udah keciri, Ayu gimana, Kiki gimana. Pak Wendy. Gini. Aduh. Lihat dong. Main jepit-jepit aja. Aduh. Teman-teman, saya menangkap Rio. Kalian pasti bertanya-tanya kan kenapa saya tangkap dia. Kenapa? Saya sudah curiga sama dia dari awal. Iya. Sur, mana lu? Sini, gue di sini. Tuh. Sini lu. Ya oke. Gimana, Men? Ketutupan. Oke. Gua sudah curiga Sini, Pak. Gua udah curiga dari awal sama si Rio. Dan gua sudah mengumpulkan bukti. Dan ternyata benar. Apa? Foto-foto yang ada di kamera dia, ada di laptop dia, itu bukan milik gue. Iya dong. Iya, bukan milik dia. Ini saya milik dia. Bercanda mulu. Iya. Bercanda mulu. Bukan milik dia. Terus siapa milik? Siapa milik? Milik siapa? Lu juga terbalik. Lalu? Milik siapa? Ya. Kita akan segera mengetahui. Hah? Jeda pariwara? Ya. Dan kemana-mana tetapi lapor, Pak. Laksana, Pak.